Sementara pentolan geng motor Depok mengaku menyesal atas perbuatannya. Dirinya menyampaikan permohonan maaf atas semua tindakan yang dilakukan dan berharap tidak mencontoh perilakunya. Warga Depok, saya mohon maaf atas kelakuan saya. Semoga penerus bangsa jangan seperti ini lagi. Kamu patutnya diapain? Tembak. Kamu dihukum seperti apa? Tembak, Pak. Tembak, Kak. Terus kalau untuk geng motor lainnya gimana sarannya? Takut ya. Mati juga. Pesan buat geng motor lainnya gimana? Kalau bisa mah udah berhenti aja. Kamu mau sadar nggak? Tapi berarti di luar kamu masih banyak lagi kelompok lain ya? Mas, berarti ya. Di luar kamu masih banyak kelompok lain ya di Depok ya? Iya banyak, Pak. Ada berapa kelompok di Depok yang kamu tahu? Banyak sih, Pak. Ada siapa aja dong? Sebutin. Puluhan.